oke okay, selamat malam selamat malam semuanya jumpa lagi dengan saya Olivia selamat malam. Selamat malam di semuanya. Flower Mix Manado uh, salam sejahtera ya buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, tidak terasa akhirnya kita sampai di malam minggu ya jadi teman-teman semua akan bermalam minggu dengan Flower Mix Manado ya kelihatannya Oke, okay, teman-teman. Uh, terima kasih, teman-teman, yang sudah setia di channel ini. Yang punya waktu bisa uh, ikut live malam hari ini, karena lumayan ya, pembahasan malam hari ini lumayan uh, agak menarik, agak menarik, dan banyak dihadapi, atau banyak yang mengalami. Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk Fernando Osia Sinaga yang pertama uh, komen ya. Mas Buhranuddin Tandi, always as always. Filian Amir Ida Ridox, The Flower Manado, halo En Simatupang, Mama Suci, Rita Asmarini, Asmaraningsi, Asmuwati Wati, Kim Yuna, Sofia Karim, Santi Elis, Mata si juga ada, Eni Sulaiman, Karmiati, Muji, Handayani, Yurita Yurita, dan masih banyak lagi. Ya, tak bisa baca semua ya. Oke, okay. oke. Okay. Saya akan uh, langsung saja membahas sepengetah, uh, semampu saya ya, semampu saya yang bisa saya jelaskan mengenai um, permasalahan ini yang sesuai judul. Spot apa gejalanya? Nah, sebelum saya jelaskan, gejala-gejalanya, oke, okay, saya tanya dulu, apakah suara saya jelas? Cahayanya bagus, kalian bisa melihat suara saya juga tidak seperti delay-delay. Begitu terlambat, tolong di komentar ya. Kalau jelas, dan mohon untuk saat saya menjelaskan, jangan dulu bertanya, karena saya susah nanti sebentar akan menjawab pertanyaan terlalu ke atas nanti. Oke. Okay. Kalau suara saya jelas, 20 komen saja saya langsung apa ya, langsung mulai. Oke, okay, suaranya jelas. Tidak masalah dengan gambar, tidak terlalu jelas ya kita karena jaringan. Tapi syukur Manado eh, sudah dari hari ini tidak hujan. Kemarin itu waduh, tetap masih ada bencana juga. Ya, kita doakan bersama ya, semoga bencana-bencana yang terjadi di seluruh Indonesia segera berlalu. Supaya kita bisa kembali bekerja dan bisa kembali beraktivitas, ya. Dan menado juga banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami teman-teman saya. Banyak juga alami, jadi um, perlu banyak sekali mereka yang perlu bantuan kita untuk membantu sahabat-sahabat yang kena bencana. Ya, semoga badai ini segera berlalu dan syukur juga. Gempa yang kemarin, di Manado, juga tidak terlalu berakibat buruk. Ya, e, mungkin karena dia mengalaminya di tengah laut, tapi kalau misalnya di dekat Manado mungkin juga banyak, akan banyak korban. Kita doakan bersama ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke pembahasannya. Aglonema kena spot. Sekarang saya jelaskan dulu apa sih itu spot. Ah, Gejala um, kata spot itu kata spot itu istilah istilah di dunia aglonema. Aglonema spot itu seperti uh, bercak bercak atau Um, titik bercak atau titik uh, yang yang uh, ada di tengah batang aglonema. Jadi spot itu seperti bercak-bercak atau titik-titik atau noda-noda ya. Kayak kalau kayak kita itu kalau wanita ya kita ada spot-spot seperti ada apa? Um, apa namanya itu hitam-hitam uh, lah di wajah kita ya. Nah di aglonema juga seperti itu. Jadi spot itu bercak atau tanda atau um, titik-titik flek ya seperti itu flek-flek yang ada di um, aglonema kalau di wajah kita ya itulah flek-flek hitam ya begitu. Nah sekarang kalau spot di aglonema, nah spot itu biasa menyerang batang, menyerang batang, batang yang ada uh, yang ada di di, di atas. Maupun di bawah, dan kebanyakan spot itu menyerang di bagian uh, bawah batang terlebih dahulu, baru dia naik ke atas. Jadi, uh, spot itu dia, um, saya ulangi lagi, spot dia akan menyerang pertama kali dari batang terbawah, batang terbawah atau akar terbawah, batang yang muncul akar paling bawah yang akan diserang lebih dahulu dan mulai menjalar menjalar sampai di atas batang bahkan sampai di pangkal um, batas batang atas ini loh seperti di sini. Nah kalau kalau kita terlambat menangani kita terlambat menangani, nah itulah tidak bisa selamat lagi tidak bisa selamat lagi. Jadi kalau sudah kena spot dan kita tidak tahu gejala-gejalanya kita tidak lihat um, Um, apa Ciri-cirinya kena spot secepatnya, kita akan kehilangan aglonema kita. Jenis apa saja? Jadi, spot itu menyerang semua jenis, tapi yang paling diserang, yang paling sering diserang itu aglonema import. Aglonema import berdasarkan pengalaman saya, jadi yang import itu yang sering sekali kena spot, tapi kadang-kadang kadang-kadang dia akan menjalar ke aglonema-aglonema lokal yang kita tanam dari kecil itu juga bisa bisa juga terjadi kalau kita salah penanganannya oke kita uh, belajar dulu atau kita lihat bagaimana cara kita mengenali aglonema kita yang kena spot karena um, kalau kena spot itu sangat-sangat tidak terbaca ya tidak terbaca untuk teman-teman yang baru di dunia aglonema Agronima. Karena seperti ini, spot itu dia um, menurut saya dia tidak menyerang akar, dia tidak menyerang akar terlebih dahulu, dia menyerang batang. Jadi akar itu terlihat masih putih, bersih, putih, bersih, bahkan uh, segar, segar uh, akarnya. Batang bagian atasnya juga terlihat segar, tapi sebenarnya dia sudah kena spot. Gejalanya kita bisa, sangat bisa kita lihat dari daunnya, dari daunnya dan dari batangnya. Oke, okay, teman-teman, saya sayang tidak punya contoh ya, batang. Dari batangnya, tunggu sebentar saya lihat dulu. Ini aja. Oke. Okay. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Jadi, um, jadi gejalanya, gejalanya kita bisa lihat kalau di permukaan aglonema, kalau di permukaan aglonema kita bisa melihatnya dari ciri-ciri um, daun dan batang uh, permukaannya sini, yang batang permukaan. Nah, uh, yang paling-paling um, tidak terlalu beda jauh dengan busuk akar, jadi beda gejala busuk akar dengan uh, busuk akar dengan uh, spot. Kalau busuk akar itu uh, busuk akar terlihat dari daun yang sudah menguning, menguning semuanya, menguning satu persatu, menguning satu persatu, bahkan ada yang uh, menguning bahkan menguning sampai seperti membusuk, menghitam. Itu busuk akar. Tapi spot juga ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, jadi kalau spot um, gejala yang paling bisa terlihat di daun aglonema. Daun aglonema yang um, menguning, eh, maksudnya saya, sudah lemas. Um, apa uh, Daun ini seperti uh, jadi lemas, bukan bukan leto ya, tapi lemas, sudah seperti kehilangan nutrisi, kayak mati suri begitu, mati suri, dan lama-kelamaan dia menguning. Menguning dan mulai, ya, mulai melayu seperti itu, satu-satu melayu. Jadi, busuk akar dengan spot itu berbarengan. Kadang-kadang, kalau busuk akar, busuk akar berbarengan juga dengan spot. Apalagi busuk akar yang sudah menyebar di video-video saya, coba lihat yang penanganan-penanganan aglonema yang rusak-rusak parah. Kalau akarnya sudah busuk, masuk ke batangnya juga, batangnya juga bisa kena. Tapi, ada kasus-kasus lain. Ada kasus-kasus lain, akarnya segar, batangnya kena spot, kena spot. Jadi gejala-gejala itu kita bisa lihat dari daun-daunnya. Daun-daunnya. Kalau misalnya daun-daunnya seperti sudah uh, kayak lemas begitu dan banyak daun yang yang menguning secara keseluruhan, secara keseluruhan, waktu dibongkar kok akarnya segar. Akarnya segar, masih putih. Kenapa dia daunnya menguning? daunnya menguning, coba deh periksa batang bawahnya. Periksa batang bawahnya, karena akarnya masih segar, akarnya masih segar, daun-daun lain itu masih bisa segar, tapi daun bawah di sini terlihat mulai kuning. Bunda kasih contoh media basah dengan lembab, takutnya media saya basah ya. ya. Nanti sebentar, kenapa ada spot? Nanti saya jelaskan ya, kenapa sampai muncul spot? Jadi kita lihat gejalanya gejalanya dulu. Nah, jadi ada beberapa kasus teman-teman bilang e, sudah dibongkar akarnya bagus kok tapi kok daunnya mulai mulai menguning. Periksa batangnya. Periksa batangnya. Kadang-kadang akar terlihat segar tapi batang sebenarnya sudah kena spot. Kalau spot bercak kecil saja, kecil kayak titik-titik um, merah. Dia jadi spot itu bukan hanya merah saja, bisa merah, coklat, hitam bahkan seperti um, coklat muda, um, merah Kayak pink begitu, kayak pink saya pernah ke, saya pernah alami uh, spotnya warna merah tua. Jadi kalau saya lihat tuh tergantung batang aglonema. Kalau batangnya putih, kalau batangnya putih kita melihat uh, spotnya jadi kayak merah muda, kayak merah kayak coklat seperti itu. Tapi kalau batangnya hijau, batangnya hijau kita bisa lihat spotnya itu menghitam, menghitam. Karena dia hijau kan sudah gelap. Jadi uh, spot itu bisa 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 ping bisa merah bisa coklat bisa hitam bisa hitam dan dia tidak hanya tumbuh di tengah di tengah batang tapi di batang pinggir pinggir batang juga kita bisa lihat spot nah gejala lain ya gejala lain yang kita bisa lihat kalau aglonema kita kena kita kena spot kita lihat batangnya kalau sudah ada bercak 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 seperti titik titik spot tapi bukan kutu sisik ya, beda kutu sisik. Kutu sisik biasa juga nempel di batang sini. Kalau kutu sisik kita kerik begini dia lepas. Tapi kalau spot kita kerik dia tidak lepas di batang-batangnya. Kalau kita sudah lihat ada bercak-bercak, itu bisa saja di dalam batang di bawah itu sudah ada spot biasanya. Biasanya tidak semua, tapi gejala yang paling terlihat itu dari daun-daun aglonemanya. Kalau daunnya sudah menguning satu persatu, menguning satu persatu, dan mulai lemas, lemas, apalagi dia menjalar ke tempat lain, sebaiknya langsung dibongkar. Jadi penanganannya itu tidak usah tunggu lama-lama, langsung saja dibongkar dan diperiksa. Kalau misalnya akarnya bagus, tapi daunnya kuning ya, misalnya satu kuning sih, satu-satu kuning, tapi periksa akar sehat. Tapi kalau, kalau akarnya sehat, periksa spot. Kalau misalnya spotnya tidak ada, bersih, bersih berarti dia hanya karena faktor lingkungan panas seperti itu ya karena tidak ada masalah di batang bawahnya batang bawahnya beda dengan agro tapi beda dengan aglonema online yang kita baru beli yang import yang import akar bagus batang bagus kok daunnya kena langsung eh, membubur menghitam berair teman-teman itu kena bakteri kena bakteri itu secepat mungkin disemprot pakai bakterisida tanpa membongkar dulu area bawahnya. Semprot dulu, kita lihat besok lusa, kalau ada lagi kita semprot lagi, kecuali kalau sudah kena batangnya, ah, itu yang bahaya. Itu mending kita bongkar, bersihkan lagi semua baru kita tanam lagi di pot super kecil dan media ringan. Ringan ya. Oke, sekarang apa penyebab dari spot sebenarnya? Penyebab dari spot itu apa? Kenapa aglonema kita kok kena spot? Saya sudah, saya media tanam saya sudah poros, kok sudah poros sudah bagus. Waktu penyiraman juga, penyiramannya juga eh, saya pastikan media tanamnya juga tidak terlalu eh, sudah mulai kering baru siram. Nah, teman-teman untuk spot, spot itu biasa paling sering sekali menyerang itu memang aglonema eh, lokal. Eh, maaf, mas saya aglonema import aglonema import yang sangat lemah, tapi yang sudah kita rawat lama, tetap dia bisa kena. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya, teman-teman, kelembaban yang terlalu lama. Bukan terkelu, hanya kelembaban, tapi media tanam yang terlalu lama basah, basah. Kenapa dia basah? Karena media tanam terlalu padat, padat rapat dan becek, becek. Tapi ada kasus-kasus sudah poros kok sudah poros sudah di bawah dasar juga sudah pakaiin styrofoam, kenapa masih kena juga e, spot dan busuk akar? Itu bisa-bisa saja teman-teman faktor lingkungan. Tapi saya sih kalau saya perhatikan, saya perhatikan pengaruh juga di media tanam, pengaruh di media tanam yang seperti sudah e, lama, lama tidak diganti, lama tidak diganti atau media tanam yang memang uh, tidak steril waktu kalian pakai. Waktu kalian pakai ada um, kutu-kutunya, ada kutu-kutunya. Kalau saya sih kalau sudah lihat kutu, kutu bisa sih sebenarnya kita pakai uh, anti kutu ya atau apa, tapi saya lebih memilih mengganti media tanamnya. Karena kadang-kadang dia masuk di batang yaitu yang menyebabkan dia kena uh, dia kayak dia masuk uh, kayak kerik begitu. Saya pernah Waktu bongkar itu ada kutu-kutu kecil putih jalan di batang yang kena spot. Kena spot. Jadi waktu kita potong kok dia oh berarti spot ini bisa bisa juga karena kutu, karena kutu. Jadi me media tanamnya yang terlalu becek padat itu yang paling sering menyebabkan aglonema kita kena busuk e, maksudnya kena spot, kena spot. Nah itu penyebab-penyebab ya kena spot yang paling sering itu itu media tanam terlalu lama basah. Terlalu lama basah. Kenapa terlalu lama basah? Selain media tanam padat, di dasar pot itu kalian tidak pakaiin bahan-bahan untuk membuat media tanam kita um, apa ya lembab. Air waktu kita siram itu cepat keluar. Yang media paling bagus itu waktu kita siram, air itu langsung keluar di bawah. Keluar di bawah. Nah nanti nanti ada muncul lagi pertanyaan terus media tanam bagus bagusnya apa sih supaya uh, poros tidak tidak apa tidak becek dia lembab itu sudah ada di channel saya sebenarnya di channel saya dan saya saya kan uh, selalu saya selalu bilang media tanam itu media tanam semua saya yang penting kan dia poros intinya waktu kita siram airnya itu langsung keluar keluar dan sedapat mungkin teman-teman yang baru di dunia pakai pakailah dasar pot itu kita pakaiin bahan serafom arang tempurung, arang kayu pun tidak apa-apa. Yang steril ya, yang steril. Saya tidak rekom bata, batu bata. Karena batu bata kadang-kadang dia menyimpan air, batu bata. Kalau masih arang masih bisa, karena dia anti anti jamur kan, anti jamur. Sterofoam kan juga tidak akan berjamur. Tidak akan berjamur karena dia plastik kan, kayak plastik begitu. Jadi sedapat mungkin kita jaga, jaga kelembaban. Jadi saya, saya, gak, saya, saya um, beranilah menantang teman-teman yang protes itu. Oh saya tiap hari saya siram aglonema saya sehat. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Kalau aglonemanya itu, saya rasa itu bukan aglonema kayaknya yang dia bilang siram tiap hari. Siram-siram setiap hari. Mungkin itu Finka kali ya. <laughs> Kalau aglonema disiram setiap hari, disiram setiap hari. Saya tidak percaya aglonemanya tetap segar. Kecuali media tanamnya itu. Media tanamnya mungkin hanya sekambak sekam mentah sama kompos sedikit jadi kering setiap hari kering oke okay lah seperti itu tapi kan capek kita setiap hari uh, siram ya dan kalau panas itu bisa kena dehidrasi seperti itu dikasih serutan kayu ndak bisa kalau aglonema serutan kayu kecuali serutannya itu dibakar mungkin bisa tapi kalau serutan adu jangan itu um, serutan kayu terlalu lembab kalau kena air kena air terlalu lembab lebih baik kita memilih yang steril yang dibakar yang dibakar yang kayak styrofoam begitu bisa arang kayu arang tempurung kerikil bisa kerikil atau pasir malam yang kas, pasir malang yang kasar bisa seperti itu bu guru cantik pakai baju bunga <laughs> jadi bahan-bahan seperti itu dosisnya bagaimana dosis apa ya saya tidak mengerti dosis apa oke sekarang Uh, sudah kena pot, bagaimana penanganannya? Yaitu, penanganannya teman-teman sedapat mungkin kita bongkar dan kita bersihkan dari batang bawah. Jadi, dari batang bawah itu kita potong sedikit. Apalagi kalau akarnya membusuk, satu dua ruas urat akar membusuk, kita sebaiknya periksa saja, kecuali kita pastikan batang ini segar, ya, uh, tidak seperti tidak kena spot. Tapi, kalau sudah ada titik-titik busuk, membusuk lebih baik periksa potong sedikit batang bawahnya, jangan takut, tidak usah takut. Lalu periksa kalau tidak ada spot, syukur. Kalau ada spot, tambah lagi naik lagi. Kalau ada spot, tambah lagi naik. Sampai bersih, sampai bersih. Ada semua di video saya itu banyak contoh-contoh. Sampai sudah bersih dari spot, tidak ada bercak lagi, selesai. Sedapat mungkin kita selamatkan. Kalau kalian akarnya pun masih segar, tapi spot masih ada, potong akarnya tetap kita harus hilangkan, terpaksa. Karena kalau ditanam pun tidak akan selamat, tidak akan selamat. Jadi dipotong sampai benar-benar bersih walaupun akarnya tinggal satu dua urat. Tapi tahu-tahu dan segera sterilkan. Bisa pakai betadin, bisa tambah fungisida. Saya biasanya kalau yang keadaan begitu sudah tak taruh betadin, taruh lagi fungisida. Antrakol atau sejenisnya ya. Taruh lagi, memang benar-benar saya tutup. Bahkan saya tutup pakai kapas lagi. Saya tutup pakai kapas supaya tidak masuk bakteri. Seperti itu, semoga uh, paham ya sampai di sini penjelasan saya bagaimana penanganannya, gejalanya seperti apa. Jadi ada yang bilang akar segar, akar segar kok daunnya kuning, bongkar saja dan periksa. Kalau misalnya sudah bongkar, periksa spot tidak ada spot berarti hanya faktor lingkungan saja, faktor lingkungan yang buat dia menguning. Karena periksa tidak ada uh, kutu sisi kok dia kuning seperti itu jadi sedapat mungkin ya kita rajin-rajin lah uh, periksa-periksa ini uh, Lady Gaga saya dari kecil ini sudah mulai ada tunasnya lagi ini tunas asli ini sambung Lady Gaga jadi periksa-periksa teman-teman ya diperiksa dan kalau bisa media tanam media tanamnya itu supaya kita uh, media tanamnya tidak terlalu lama becek ya kita bongkar-bongkar sedikit begini tidak apa-apa dibongkar-bongkar sedikit di pinggir-pinggirnya ya disayang-sayang lah saya bukan berarti tidak pernah kena spot saya juga ada kena spot pernah bosok akar juga pernah apalagi aglonema online wajar tapi dulu 20 pot 20 aglonema 20 itu kena semua kan tidak paham kalau sekarang mungkin 100 aglonema saya yang kena 1 2 dari 100 ya karena mungkin saya sudah ke, ke apa ya sudah Um, hilang konsen ke sana, oh itu saya sudah lupa lihat seperti itu. Tapi kalau kalau teman-teman yang punya 20 30 pot, bisalah setiap hari dilihat-lihat perhatikan. Dulu saya punya 20 30 pernah ya 5 tahun lalu lah, 6 tahun lalu. Itu sekali sakit semuanya, sakit mati semua. <laughs> Karena saya tidak paham. Tapi sekarang dari 100 tetap saya kena, tapi hanya kena satu atau dua pot. Seperti itu. Kebanyakan yang jadi contoh-contoh saya itu kebanyakan yang dibawa di bawah saudara, di bawah tetangga, di bawah teman-teman yang mau aku namanya dilihatin. Seperti itu ya? Oke, okay, saya rasa sudah jelas. Tolong dikomentari kalau sudah jelas. Kalau belum jelas, nah, saatnya kalian bertanya. Oke, okay. saya um, ke pertanyaan-pertanyaan ya. Ke pertanyaan-pertanyaan, terima kasih. Kalau yang sudah jelas, kecuali yang baru masuk, tidak apa-apa. Yang baru masuk, kalian bisa scroll kok, lihat dari depan ya. Oke, okay. Julia Acirudin, bunda aman dari gempa? Iya, kami di sini uh, syukurlah, syukur masih aman. Semoga amanlah, jangan jangan sampai kena gempa yang kencang. Aduh, kita tidak bisa live lagi, kasihan banyak nanti banyak korban juga. Semoga sudah jelas, oke, okay. ya yeah. sudah jelas. Dari Junaidah Darwin sis hari ini aglo saya disiram sampai basah oleh Pak Su biasanya oleh Pak Su Pak Su siapa ya biasanya saya yang siram sueransi kira-kira solusinya gimana oke okay. ini solusinya ya teman-teman bisa teman-teman yang lain juga Pak, bisa mendengar bagaimana supaya menjaga kelembaban di musim hujan sebenarnya sudah ada video saya saya biasanya pakai kipas angin teman-teman yang sudah terlanjur padahal masih basah itu sudah disiram lagi supaya aman pakaiin kipas angin lah arahin ke dia arahin ke dia kan pakai yang kekuatannya sedang lah paling kurang yang lambat kita arahin saja di aglonema kita besoknya itu kalian pasti lihat uh, tidak terlalu basah bukan kipas angin kita arahin kita kita buat aja dia normal. Supaya udaranya lancar, kelembabannya tidak terlalu lembab kalau musim hujan. Supaya media tanam tidak terlalu becek. Ya Mbak Junaidah ya Mbak Junaidah. Pakai kipas angin aja. Melieni Aglomer color aku kena spot merah sampai hanya satu, tinggal satu daun Mbak. Ya itulah kalau sampai e, sudah naik menjalar ke atas memang susah sekali. Kalau terlambat ya terlambat. Oke semoga bisa tumbuh ya walaupun hanya satu daun. Ira Hidayat daun agolema ujungnya kok kering. Kalau semua ujungnya kering, semua mulai mengering, diperiksa. Akarnya itu sudah bermasalah. Periksa, segera periksa. Kiyuna, Kim Yuna. Eh, bunda kasih contoh media basah dengan lembab. Takutnya media saya basah yang akhirnya buat akar busuk dan kena spot. Tolong jelaskan ya bun. Media basah dan lembab maksudnya apa ya? Kalau basah, kalau kita siram pasti basah kalau mau aglonemanya cepat lembab, dasar pot itu taruhin bahan-bahan supaya air yang keluar itu cepat dan dia tidak mengendap, airnya tidak mengendap di di bawah pot. Dan kalau boleh, lubangnya itu dibuat seperti ini. Ini sangat membantu. Sangat membantu agar Anda tidak kena spot ini. Lubang yang dibuat segitiga begini paling manjur sekali. Dibuat segitiga supaya air itu benar-benar keluar, tidak mengendap. Kalau hanya lubang-lubang di bawah seperti ini, itu kurang. Saya sudah, saya sudah pengalaman. Saya coba aglonema yang di bawahnya hanya lubang, tidak pakai e, lubang segitiga ini e, lebih cepat lembab yang dibikin segitiga seperti ini. Lembab media tanam tidak becek ya, seperti itu saja. Media tanam apa saja yang kalian punya? Yang penting bahwa dasar potnya itu ada sesuatu di dasar pot dan lubangnya dibuat segitiga silahkan dicoba saya semua aglonema saya itu semua sekarang sudah pakai e, belahan samping karena sangat 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 berguna nih belahan samping bahkan lubang-lubang semuanya lagi jadi sedapat mungkin dijaga itu kalau boleh lubang bawah sini banyak ya lubang sini bawah bawah banyak mbak e, siapa itu Kim Yuna Nia Viani spot apa selalu warna bintik di batang merah Bun? Soalnya aku batang titik, -titik tengah warna iya ada hitam merah bisa warna pink bisa e, karena aglonema kan jenis-jenis beda. Ada batang putih, ada yang batang pink, ada yang batangnya e, hijau. Jadi spot itu bisa beda-beda warnanya. Pokoknya ada titik lah, ada titik atau flek di tengah batangnya. Ya. E, berikut Sri Utami Kak ping Anja aku daunnya ada yang mengkerut Kenapa ya daun mengkerut Kalau ping Anja mani ujung-ujung daun kadang-kadang juga jenisnya mengkerut kok mungkin memang normal normal lanjut Maria uh, Pane akun malam muda tebo jambi Nyimak. Oke okay. Pak Pane Nur Hayati malam boleh malam juga Maria Veronica Suandi, Bunda sebelum saya mengikuti tutorial Bunda, sudah tiga algoritma saya habis mati. Sebelum ya, berarti kalau sesudah sudah sehat ya. <laughs> Oke. Okay. Mbak Ida, ya dari Suteng selalu mengikuti. Oke, okay. Nila Corner, duh telat deh. Tidak telat, belum kok, baru 28 menit. Kalau spotnya sampai atas masih ada, apakah sudah tidak tertolak? Iya, kalau sudah sampai di batang, sampai sudah di batang sini tidak tertolong lagi tapi saya pernah sisa satu dua ruas pernah tapi selamat dicoba saja sedapat mungkin GG Gaming kata Ilham apa itu GG Gaming ya lalu kalau tanda-tanda kurang nutrisi apa ya bun kalau kurang nutrisi itu biasa daun mengecil daunnya mengecil dan um, pertumbuhan daun baru itu pelan sekali itu kekurangan kekurang nutrisi tapi bisa saja juga karena akarnya membusuk biasanya semua uh, yang pertumbuhannya tidak maksimal itu bisa saja kurang pupuk bisa saja kurang kurang rajin dipupuk uh, lalu Andi Ansyah zada Adi dari Jakarta baru bergabung. Oke, okay, selamat bergabung. Mas Muhammad Fikri, jangan spam ya diulang-ulang nanti kena banet loh. Masnya kena banet nanti tidak bisa komen lagi di YouTube saya. Uh, lalu Sofia Karim, media terlalu basa. Iya, media terlalu basa itu penyebab- penyebab kena spot itu itu. Santi Hadianti maaf bun saya mau tanya beda topik ya kenapa beda topik Suksom sudah ada anakannya gimana cara misalkannya apakah boleh baru satu minggu beli sudah dipisah no no no, no. kalau baru beli jangan berani diapa-apain jangan dipisah walaupun dia sudah bertunas kecuali kalian beli offline memang sudah bertunas dari sellernya oke silahkan dipisah tapi online jangan rawat dulu ya Fiesta Pardede dari Medan, Sumatera Utara hadir. Halo. Regi Regi Haryono, salah tiga, hadir. Baru pertanyaan berikut. Gus Niawati, sebaiknya bertanya berapa kali kita ganti, berapa seka, sekali berapa kita ganti bun. E, biasanya 4 sampai 6 bulan sekali sih diganti, 4 sampai 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah ada masalah bakteri sampai di bawah sebaiknya diganti walaupun dia baru diganti. Balik papan hadir, nggak kena banjir di sana banjir Manado? Tapi di tempat saya syukur di ketinggian jadi eh, tidak kena dampak. Tapi teman-teman banyak yang korban. Kori Kusuma, Bunda Olive izin tanya di luar konten ya. Apakah metan bisa hanya sekam bakar mentah, kokopit saja tanpa tanah atau kompos? Um, sekam bakar kalau sekam mentahnya itu difermentasi bisa karena dia sudah jadi pupuk tapi kalau tidak fermentasi unsur haranya kurang ya Santi Hadianti saya Tangerang Selatan terima kasih banget mendengar penjelasan yang kakak Olivia tuturkan terima kasih juga Veronica Semarang, Novia Asti Banjarnegara, Lili Sunarli dari Malang, Jujur, Jujur Jujujuria Bandung, halo semuanya. Lalu Andri Grazio dari Jakarta. Oke, pertanyaan lain. Yani Alwi, maaf Bunda mau tanya. Saya kan beli suksom. Memang ada memang daun barunya. Tapi kok daun barunya itu gitu-gitu aja tidak mau naik dan terbuka. Diapain ya Bunda? Beli online atau beli offline? Nggak dijelasin ya. Kalau beli offline ya sebaiknya dibongkar. Kalau beli online pakai media, beli online apa akarnya? Bagaimana? tolong harusnya dijelasin ya beli online atau offline supaya saya bisa jawab. Ismayanti telat BTM hadir Batam ya. Oh iya. Yeah. Oke, okay. Lilik Sunarlik jelas Halo. banget cantik lagi. Aduh. Biasa aja ya. <laughs> Oke, okay. tadi sudah dijawab ya Mbak Gusniarwati. Bertalangi orang mana doang? Kalau pakai kerikil buat di dasar pot bisa 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 sekali. Cuci dulu DP. Uh, kerikil, ne? cuci bersih Mardi Channel official, bahwa dikasih serutan kayu tidak bisa, tadi sudah saya jawab tidak bisa, tidak boleh ya, jangan <tuk> Devi Marzainia Bu Guru cantik pakai baju biru <tuk> <tuk> terima kasih Ajulia Asyudin dosisnya bagaimana Bunda, itu yang saya tidak mengerti ya, dosis apa ya penanganannya itu, kalau spot penanganannya tidak lain tidak bukan bongkar dan kita periksa, hilangkan, lalu kita olesi dengan betadin dan kita tanam lagi. Betadin atau antrakol. Hanya itu aja, tidak perlu di, di, direndam B1. Tidak perlu. Hanya dibersihkan, dibersihkan semua, dibersihkan lalu kita e, olesi bekas luka-lukanya. Bun, kalau gandasil dicampur antrakol boleh nggak boleh? Tapi antrakol sedikit ya. Sudah ada kasus-kasus-kasus ganda, pemberian gandasil banyak yang kena Uh, menguning daunnya. Hati-hati semua NPK. Kalau berlebihan nanti besok saya bahas khusus ya. Saya bahas khusus tentang NPK besok. Karena sudah banyak yang korban. Mau gromor kek, gandasil kek, uh, NPK biru, NPK lain-lain. Nanti saya bahas ya. Tuntas supaya tidak ada yang salah lagi. Lalu Imam Kadafi, Bun kalau gandasil, oh ya sudah ya tadi. Lista saragi Bun, suksom jaipong saya subur, lebat daunnya, kelihatan segar, bagus. Tapi tiba-tiba putus batangnya, sebatas tanah, mungkin karena spot ya, sedih. Bukan spot, kalau putus tiba-tiba bakteri. Sesegera mungkin dibuang dan di... Jangan dulu bongkar ya, jangan dulu bongkar. Disemprot dengan bakteri sida. Bakteri sida, terserah mereknya apa. Kalau tidak ada, dicuci sedikit saja dengan sabun cuci piring. Dicuci dan kalau bisa dikipasin angin pakai kipas angin di di, di apa e, dipakai kipas angin supaya cepat lembab medianya jangan terlalu basah Mari channel official 1 di pupuk vitamin B1 cocok nggak Bu atau apa pupuk yang cocok B1 itu memang termasuk pupuk tapi kalau saya tuh sekarang hanya pakai buat semprot dan B1 saya hanya pakai nyiram untuk di aglonema yang baru pertama kali saya e, tanam beli online ataupun offline atau waktu pindah pot, pindah media, ganti media. Di saat itu saya siram pakai B1. Tapi untuk yang normal sudah tidak pakai B1 untuk nyiram, hanya buat semprot setiap pagi matahari cerah. Oke, okay. Muhammad Nafiri, bisa nggak antrakol campur pupuk B1? Bisa, silakan sedikit saja, antrakol sedikit. Kalau 6 liter air tuh hanya setengah sendok makan rata, setengah sendok makan rata untuk semprot bisa silakan Magdalena er Magdalena bisa pakai pakis di bawah Bunda bisa pakis bisa yang kasar ya bisa silakan itu bisa yang sudah kering tentu saja ya ah, kadang spot dari Mbak Nisrani e, berupa satu titik yang dalam apa aman kalau kita ke root spotnya jadi bekas luka akan berupa lubang kecil tapi dalam. Habis itu kita isi lubang, iya bisa, silakan. Silakan semua bisa dicoba. Hanya pastikan spotnya tidak ada ya. Jamie Joss malam bun. Kalau media tanam yang bekas pakai sudah kurang lebih satu tahun disimpan apa bisa bisa silakan pakai lagi tapi di diolah ya diolah. Kita asma running saya sejapat mungkin secepatnya menjawab ya. <laughs> Kenapa heng-heng saya lambat perkembangannya? Pas saya beli, saya potong pucuk Bongolnya sudah bertunas, tapi pucuknya ada muncul daun belum mekar-mekar sejak potong pucuk. Sudah Ya nah itu kalau sudah sudah muncul tunas segera dijemur di matahari pagi serajin-rajinnya supaya dia tidak kena busuk akar, kena apa eh, eh, apa bakteri ya. Sesegera mungkin. Bunda, kalau bonggol baru lama, kalau bonggol berapa lama baru tumbuh? Bonggol itu tergantung jenis aglonema. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada dua minggu sudah tumbuh, ada yang sudah sebulan belum tumbuh. Tergantung jenis aglonemanya. Biasanya yang lokal cepat tumbuh, tapi kalau import lambat tumbuhnya. Tapi mau tumbuh, makanya saya sudah ada tutorial saya. Mau tanam bonggol itu medianya sedikit, setengah pot, jangan full pot, karena supaya menghindari busuk akar. Santi Haryanti, mohon ya Kak contoh tutorial yangnya tutuh memisahkan anakan sudah ada silahkan search di channel saya Flower Mix Manado dan lihat pisah anakan aglonema sudah ada caranya silahkan ya di, di cek di video saya di channel kecuali nanti saya punya aglonema yang mau saya pisah anakan nanti saya buat videonya oke okay. pisah Galaxy Mall 2. Yes, Pizza Hut. Bagi dong pizzanya. <laughs> Surabaya ya, ada Surabaya hadir. Oke, okay. Andri Grazio. B1 bukan pupuk Pak Mardi Channel Official 1. Kalau pupuk buat Alulima bisa pupuk NPK, pupuk ganda selip, Iya. Uh, kalau kalau saya, kalau saya sih B1 ya kayak vitamin kan, vitamin uh, ya saya anggap pupuk ya. Kalau memang uh, ada yang memang merasa itu bukan pupuk, berarti mungkin bukan pupuk dia seperti hanya vitamin makanya saya bilang B1 itu saya sudah tidak pakai untuk nyiram saya hanya untuk um, pakai di awal penanaman uh, ganti media untuk mengembalikan stres tanaman jadi saya biasa B1 sekarang hanya buat semprot saja untuk merangsang tumbuh daun-daun baru ya yeah. Langsung Gus Niawarti, sudah ya, saya sudah jawab. Mardi Channel Official 1, sibuk ebu, mau periksa tanaman tiap hari karena kerja. Tidak <laughs> juga sih, karena saya sudah biasa, jadi di sela-sela waktu, di sela-sela waktu. Kalau saya pergi kerja, kadang jam 7 sudah pergi kerja, sudah pergi kerja. Nah, biasanya saya bangun pagi, bangun pagi, lihat-lihat uh, sedikit, hanya sedikit aja, baru biasanya nanti sore, sore-sore itu. Baru agak Lihat, -lihat lah lihat-lihat kan um, di selah-selah waktu apalagi kalau siang habis makan siang begitu sudah santai sedikit sebelum kalau mau tidur ya tidur biasanya duduk-duduk di sini ambil satu-satu periksa periksa aja dua tiga pohon taruh terus ya sedapat mungkin kalau punya waktu risrani kita sudah 40 menit ya lanjut Agronima Big Apple beli online sudah hampir sebulan masih lemes. Ternyata setelah bongkar akar habis. Tapi muncul akar baru kecil tapi udah terlanjur bongkar gimana? Tidak apa-apa. Buang semua yang yang busuk-busuk justru lebih bagus. Busuk-busuk dibuang semua. Nah itu yang kalian harus direndam fungisida ya, direndam fungisida supaya dia steril lagi baru ditanam. Potnya kecil aja ya, potnya kecil. Yulita Yulita, Bun kalau ada tangkai daun dona Carmen atau lipstick pink muncul bintik-bintik hijau itu aman tidak bun kalau bintik-bintik e, hijau e, kalau dia segar sih tidak masalah ya yang bahaya tuh yang bintik-bintik e, coklat begitu kalau hitam ya kalau dia kalau bintik kalau yang penting daunnya masih segar masih aman kok masih aman ya neneng iya bu guru saya juga mengalami bu Gitu mati semua iya. Rasia Ayunda Bun saya dari Pangkal Pinang Bangka Belitung saya beli tanah tapi kayak ada kutu-kutunya gitu pakai apa obatnya? Coba di tanahnya itu ditaburi dulu furadan. Ditaburi furadan, furadan dan dilihat dilihat perkembangannya ya. Jangan dulu pakai, jangan pakai media tanam yang berkutu. Karena itu juga bisa menyebabkan um, dia kerik-kerik batang bawahnya itu sampai dia masuk di dalam batang busuk. Oke, okay. Muhammad Fadila, bunda, Aglo saya subur subur tapi nggak ada anakannya. Padahal udah hampir setahun loh, bun. Gimana caranya supaya cepat tumbuh tunas? Nah, itu sudah ada video live saya. E, kalau bisa, potnya itu kecil untuk merangsang bertunas. E, nanti, nanti saya akan coba bahas ya, kenapa, kenapa dengan pot kecil cepat merangsang tunas, pot kecil sedapat mungkin apalagi yang petani-petani yang mau petani yang mau, uh, petani yang mau uh, bergelut di dunia aglonema itu sedapat mungkin memang kalau misalnya beli bibit akarnya banyak di akarnya disusun serapi-rapinya terus dipaskan di pot lebih pas lebih bagus itu cepat sekali um, merangsang tunas memang aglonema lain dari yang lain kalau tanaman lain kayak finka lebih besar pot lebih bagus, tapi kalau aglonema lebih kecil pot lebih bagus. Beda sekali mah aglonema ini. Aglonema, kecuali ya sudah. Makanya coba lihat ini teman-teman ini. Aglonema saya. Ini sudah yang satu tunas, tapi yang satunya itu saya gabung. Jadi supaya dia pas, potnya pas. Tidak akan buat akar busuk. Akar busuk karena akarnya pas, lubangnya juga banyak. Lubangnya banyak. Lanjut ya, uh, kali ini saya hanya menyimak karena semua sudah jelas dari awal. <laughs> ya, makasih Mbak Ida, sudah, sudah, sudah master ya. Mbak Idanya, kalau sudah master ya, sekarang giliran Mbak Ida bagi-bagi ilmunya ke saya. Kalau misalnya ada temuan-temuan terbaru dibagi ya, supaya kita sama-sama belajar lagi. Spot itu batang seperti apa sih, Bun? Penampakannya itu sudah saya jelasin. Spot itu di tengah batangnya. Tengah batangnya itu ada titik-titik flek bercak. Itu dia. Mama Suci, tiga hari mendung, gak ada matahari, aglonema Venus, Venus, siam aurora, sama dut anja saya daunnya pada lonyot. Kenapa ya bun? Aduh, kenapa kena, kena dia kenapa dia lonyot? Aduh, aduh, di mana lagi ini kok sudah menghilang? Astagfirullah di mana dia? Aduh, sudah lewat. Itu karena musim hujan ya. Berarti media tanamnya juga mungkin e, terlalu padat ya, mungkin. Dan ya itulah kalau kita e, aglonema kita ke hujan. Kalau saya kalau saya perhatikan sih, kalau aglonema yang kena-kena hujan tuh bisa bertahan, itu tergantung media tanam. Media tanam kalau full full fermentasi, full artinya Sekam mentah bakar kompos, semuanya digabung jadi satu dan difermentasi. Semuanya itu mungkin bisa aman, e, tidak akan menyebabkan jamur. Tapi kita kan media tanam, kadang-kadang kita tidak fermentasi semua. Kita hanya fermentasi sekam mentahnya, bakar kita tidak fermentasi. Kompos kan sudah yang jadi seperti itu, bisa. Tapi ya, sebaiknya untuk yang baru di dunia aglonema, janganlah kena hujan berlebih ya. Sebaiknya untuk pelajar-pelajar, jangan dulu. Aduh, gimana nih? Saya masih penasaran dengan Mas Muhammad Fikri Gigi Gaming kata Ilham. Itu apa sih? Apa ya yang mereka bicarain sebenarnya? Iya, <tuh> ya, mahal sekali. Uh, saya kemarin tuh hunting Aglonema Lady Valentine aja di Manado 205 275.000. Cuman 3 daun doang, tiga daun. Sampai geleng-geleng kepala saya. Tidak tahu mau kontrol gimana ini harga agronemanya nih. Hmm. Oke, okay, di Andi Irawan ya, dari Andi Irawan. Saya cari-cari nih. jiji Gaming ini apa maksudnya, tapi tidak nemu eh. Oke, okay, Andi Irawan, guru aglo saya daun barunya kuncup dan enggak mekar-mekar, terus mengkerut. Kenapa ya, Bu Guru? Mengkerut janjian kena virus tuh kalau namanya mengkerut mengeriting bengkok gini ya bengkok begini bisa saja dia kena virus dan baru tidak mekar-mekar mas saya kasih saran sebaiknya kalau mas mau ya dibongkar dibongkar saja dan diperiksa saya begitu kalau sudah ngalamin aneh-aneh pasti saya bongkar walaupun akarnya bagus mau tak lihat-lihat apa ini masalahnya ini berdapat mungkin semua yang potensi-potensi merusak saya buang semua bersihkan kadang saya semprot pakai air anti jerman plus baru saya tanam lagi dan saya paskan potnya di potnya dengan akar openg pisang bu guru snow white saya snow white baru daun baru yang belum mekar ada spot seperti bundaran kecil dan batang daun mencoklat itu kenapa ya snow white ya snow white belum mekar ada spot di mana, di mana itu seperti bundaran kecil dan batang daun mencoklat. Batang daun mencoklat, oh di daunnya mungkin ya itu langsung dibuang itu mungkin eh, kalau menurut saya sih kena penyakit. Kena penyakit, kena kalau yang dibercak-bercak hitam mengering itu kena virus. Tapi kalau dia berair-berair membubur itu kena bakteri, bisa saja kena bakteri ya. Langsung dibuang sedapat mungkin dan semprot dengan obatnya. Oke, okay. aduh. Kok dia hilang? Agis gaming as ngefans banget sama Bunda Olivia. <laughs> Terima kasih ya. Terima kasih uh, ngefans juga dengan Agronema kan? Indrawati Indah, ndak apa-apa ya Bun kalau sudah disiram, digemburkan medianya supaya agronya tetap bernafas. Iya, tidak apa-apa. Saya sering begitu. Saya biasanya Misalnya malam hari ini, oh maafnya hari ini saya siram, misalnya hari ini saya siram, besok itu saya langsung gembur-gemburin pinggir-pinggirnya, langsung tak pakai pisau uh, apa bekas pisau yang biasa, tak gembur-gemburin sampingnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Apa benar spot merah itu bisa sampai bolong? Iya bisa, bisa sampai bolong. Oke, okay. nah ini pengalaman dari Mbak Ida. Kalau saya mau tanam yang matanya ada kutu-kutu atau hama lain, saya jemur dulu di atas terik matahari. Nah, itu bagus. Setelah itu didiamkan sampai dingin, baru saya pakai. Maaf, itu pengalaman. Itu ada pengalaman dari teman-teman yang punya pengalaman yang ada kutunya dijemur di matahari, terik mungkin ya, ditarik. Atau kalau kalian mau ya di sangre, di, sangrai. di sangrai, apa namanya, di, di, di apa itu pakai pakai wajan begitu terus di eh, ya, disangrai ya Disangrai supaya ya tapi ya rusak kan nanti sang <laughs> wajan kita rusak nanti <laughs> ya sudah benar itu dijemur matahari aja supaya kutunya hilang semua oke okay. kuncoro di putra bun salam kenal saya Yuni Surabaya oh mbak Yuni ya maaf mau nanya bun kalau nyemprot gandasil berapa komposisinya besok saya bahas ya Mengenai dosis-dosis, mengenai pemakaian pupuk NPK, semua NPK, besok anugerah, bun spot sampingnya bolongin pakai apa? Oke, okay, nah ini bagus, spot samping jadi di batang, di batang samping, kadang-kadang di batang, ada spot di batangnya, itu kalian bisa kerik, dikerik, dibersihkan dan dengan pisau yang tajam, bisa ujung-ujung pisau nih ujung-ujung pisonya di dikerik seperti ini nah, dikerik kerikin sampai habis spotnya lalu diolesi betadin dengan fungisida double di double aja habis taruh betadin tempel lagi dengan antrakol fungisida supaya memang benar-benar steril -benar oh ini mana lagi ya kalau betadin buat semprot daun yang lonyot, saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba. Um, betadin itu antiseptik. Sebaiknya kalau bak bakteri, ya kena bakteri, ya pakai bakterisida. Kalau tidak ada bakterisida, boleh pakai sabun cuci piring. Karena dia mengandung antibakterial, kan? Boleh, tapi dosisnya sedikit. Satu liter bisa satu sendok teh saja. Adelia NB, Bu Aglema, aku ndak ada perkembangan kayak kecil banget terus. Kenapa ya Glow Bikroy sa NCM Aurora? Nah, kalau sudah yang seperti ini, pokoknya aneh-aneh. Mbaknya bongkar aja, ganti media, potnya dikecilin, periksa akarnya. Jadi mulai belajar dari situ ya, mulai belajar dari situ. Pokoknya kalian belajar dari aglonema kalian bermasalah, dibongkar, periksa akarnya, busuk dibuang, dicuci bersih cuci bersih lalu direndam antrakol sebentar lalu dikeringkan diangin-anginkan lalu tanam di pot yang pas dengan akarnya jangan potnya segini aglonemanya segini kecil dipaskan dan dirawat lagi ya oke okay, kita sudah 51 menit sebentar lagi ya tinggal 9 menitan lagi ya oke okay. susoe silo kartikawati Bunda aurora saya seperti yang barusan bunda sampaikan daun lonyot dan ada juga awalnya menguning lama-lama nyonyot. Oh mbaknya bilang nyonyot ya. Ya dibuat seperti itu ya perlakuannya ya. Oke. Aduh. Anugerah alam. Terima kasih Bu Guru cantik nggak mau lewatin kalau Bu Guru live. Terima kasih ya terima kasih. Uh, Oke okay, lanjut katanya Nyonya Mariani lanjut lanjut nggak tahu lanjut apa nih Mbak Nyonya ini <laughs> Mbak Nyonya Nyonya Mariani Iya <laughs> tetap 9 menit lagi kita harus tidur cepat menjaga imun ya jangan sampai tidur larut Oke okay. ini Mbak Nis, Mbak Nis ini banyak kali pertanyaannya ya Mbak Nis Penanganan, setelah penanganan spot apa biasanya daun baru akan mengecil sampai 3 4 daun ke depan beguru daun baru mengecil juga terjadi pada yang baru beli iya pokoknya semua itu yang baru dibongkar baru dipotong baru kena spot pasti daun barunya itu mengecil dulu karena dia adaptasi dulu saya sudah berapa kali mengalami juga seperti itu potong batang bawah supaya saya bisa cacah dan dapat lagi kan dapat lagi tunas sudah bertunas dan baru pertama memang kecil sekarang sudah kembali normal sudah membesar Nanti saya saya sedang Videokan, sedang videokan Moonlight saya dari dia kuncup sampai dia ngembang Sudah di video membuat saya, saya akan membuat video short Video pendek Perkembangannya sampai dia terbuka begitu <laughs> Oke okay. Lanjut buku-buku kan malam minggu ya biar malam minggu tapi kan tapi kan ini uh, tetap tidurnya jangan larut ya. Pun saya tanya terus tapi satu pun enggak ada jawabannya. <laughs> Mana Mbak Esa? Langsung deh diketik pertanyaannya supaya langsung tak baca ya. Eh. Mbak Esa coba di, di typing lagi ya. Nanti tak baca deh. Soalnya tadi lompat. Aduh. Lompat maaf ya. Um. Rins farinda bun jika disiram NPK mutiara disiramnya kena daunnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa yang penting dosisnya tepat, jangan berlebihan. Jangan sekali-sekali menabur NPK. Besok saya akan bahas ya, bahas lagi mengenai NPK ini. Supaya nggak ada lagi yang salah-salah. Saya tunggu Mbak Mbak Aisyah. Eh apa? Mbak Aisyah, Aisyah Esa. Mbak Aisyah Esa, di typing lagi ya, typing terus tanya lagi. Saya coba jawab. Arnold Aurel Akbar, Bunda mau tanya apa apa VS sekam mentah cara fermentasinya direndam air mendidih, Bunda? Bisa, bisa. Sekam mentah silakan direndam air mendidih, besoknya baru kalian tiriskan dan dinginkan dulu. Baru dipakai. Bo boleh kok, boleh itu. Besok malam live seperti biasa jam 9. Supaya semuanya sudah santai ya. Mana Mbak Isa? Mbak Bidadari kenapa aglonya? Anakan, tiga anakan induk dari Big Roy. E, satu persatu kuning. Itu anaknya. Oh induknya. Dan satu persatu. Sudah dibongkar aja Mbak. Kalau sudah kuning semua begitu satu persatu dibongkar aja selamatin anaknya jangan sampai uh, kehilangan kehilangan tidak selamat maksudnya wala mbak esanya nggak typing tapping nanti ketimpa lagi nih pertanyaan-pertanyaan lain nih sudah mbak dwi dara sudah tak baca Bunda mau tanya dari Mas Muhammad Setiadi, kenapa ya suksom varianku beli online daun ijonya pudar agak kuning? Usia tanam dua minggu, saya bongkar ulang, cek akar sehat, tidak ada spot. Kira-kira kenapa? Itu kan baru dua minggu, mas. Begini loh, Aglonema baru beli online, online itu dia masih adaptasi, pasti ada daun kuning, normal. Daunnya hijau, hijau kayak menguning itu normal, normal sekali. Saya sudah alami, Di, digunting saja, dibuang dan ditunggu. Jangan langsung buru-buru bongkar karena baru beli, baru beli itu Aglonema bisa potensi uh, daun menguning potensi daun menghitam itu biasa daun bercak coklat itu dibuang dulu buang dulu untuk satu dua minggu kalau dia sudah tiga minggu begitu terus nah itu baru bongkar oke okay. bantu jawab mas Amir Furan bisa pakai entertainment plus iya makasih mbak Siti sudah bantu menjawabnya sunset saya selamat bu guru terima kasih video belajar spot merahnya oke okay. <laughs> Mana ini Mbak Aisyah ya? Oke, okay. nih sudah ada Mbak ya. Oke, okay, saya saya baca ya pertanyaan. Kalau saya kalau ada kutu di metan, saya siram air panas dan kemudian saya siram air fungisida. Dibiarkan berapa hari baru dipakai? Bolehkah bunda? Terima. Iya, sangat boleh. Sudah penanganan yang tepat. Tapi bukan aglonema yang disiramkan <laughs> air panas, bisa air mendidih bisa jemur matahari, bahkan disiram antrakol bisa. Tambahin furadan, bisa. Sudah ya mbak, udah tak jawab. Aulia Jaya, aduh bun, kelewat terus nih bun. Itu bun, kalau baktosin bisa kena daun nggak? Oke, baktosin, iya iyalah. Kan kita mau semprot bakterinya, baktosin kan itu bakteri sida fungisida ya. Betul kan? Ya kita semprotkan harus kena daunnya. Yang tidak boleh disiram semua kali tanpa dicampur, dilarutkan air dulu saya biasa dulu baktosin, saya kebetulan sudah tidak pakai baktosin, karena di sini sulit dapat 1 liter air, saya pakai hanya 1 sendok teh 1 sendok teh, bahkan 2 liter tuh 1 sendok teh full cukup oke, okay. Indah Angelika, Angelica, bunda super white sudah bongkar, tapi kok daun masih lemes padahal sudah 1 bulan, apa bongkar lagi dan gimana ya bun, super white ya aduh, memang super white itu super, super sensitif jangan main bongkar deh jangan main bongkar dirawat kalau bisa oke okay lah. kalau memang bongkar silakan bongkar tapi tanam di pot super kecil kalau bisa ditanamkan akarnya kecil saya tahu kecil tanam aja dulu di gelas aqua atau gelas kemasan minuman bekas itu dilubang-lubangin tanam dulu di situ atau di tempat sendok sedapat mungkin kita selamatkan karena saya juga alami ini super white ini memang super super susah di dirawat kalau kita beli Um, beli yang apa bibitnya jelek tidak ada akarnya akarnya um, kayak toge akar hitam gitu ya aku perhatikan sungguh aglo aglo berhasil bun keluar akar oke makasih aduh lompat oh, lagi vista pardei bunda dari kemarin nanya kelewat terus oke mbak vista tak tunggu pertanyaanmu ya silakan diketik lagi tanya Silahkan ketik lagi, nanti saya tunggu. Bun spot muncul dari, dari, bagian paling bawah. Iya, paling bawah dan di pinggir-pinggir batang. Bu Guru, kita petanta stang, Stepi Aglo, Big Papa, Pesubur. <laughs> Stepi, awas ngana Stepi. <laughs> Aduh, sudah, nih mau baca kita. mana ini, asal-asal Jo. Ngana Jo pakai kincing itu. <laughs> mana nih pertanyaannya Mbak apa ya Mbak siapa ini tadi Pak Dede saya tunggu pertanyaannya aduh sudah lompat lompat lagi Mbak Triastuti Anggar Dewi oke okay, sudah dia tapi banyak kali nih Red Stader saya beli online batang dan, dan akarnya masih bagus oke okay. tapi daunnya mulai layu dan menghitam apa saya langsung buang itu makanya saya bilang untuk online online baru beli itu yang aneh-aneh langsung buang tapi jangan bongkar dulu jangan bongkar dulu ditunggu lagi perkembangannya memang begitu waktu tiba aglonema itu kan belum prima lagi stres jadi kadang dia menghitam kuning dibuang aja jangan dulu bongkar kecuali aglonema yang sudah lama kalian rawat tiba-tiba menghitam tiba-tiba menguning semua itu yang dibongkar oke okay. bagaimana cara membasmi jamur di media bun nanti saya bahas di lain kesempatan tuh ya saya screenshot pertanyaannya untuk bahan live. Karena penting bahas jamur, kita selalu bahas bakteri-bakteri jamurnya kapan. Oke, okay, sudah ada pertanyaan Mbak. Oh, Mbak Pardede, sudah, sudah. Oke, okay, Bunda. <laughs> Tadi sudah saya baca sebenarnya, tapi saya kelewat lagi. Metan lamaku ku buat baru tambah sekam mentah dua bagian. Oke, okay. metan lama ya. Plus kompos satu bagian. Disiram larutan fungisida. Berapa lama baru bisa digunakan, Bun? tambah dua bagian, bisa satu minggu bisa satu minggu yang penting sekam mentahnya jangan sekam baru ya jangan sekam baru dari penggilingan yang sudah lama, jadi satu minggu sudah kirain tanya apa, tanya itu doang dan di, jadi baru saya juga begitu kok, saya sekam uh, yang lama itu saya tidak pernah buang saya kumpulin, saya buang semua yang ada bekas-bekas akar apa. tapi kan dia tidak berjamur, yang penting jangan berjamur ya begitu Bunda jawab akan kita pe pertanyaan ke siang. Tu mana? Oh, i tadi dang sudah to. Triastuti anggar Dewi. <laughs> Ada bertanya soal Trias Tardas sudah tak jawab eh. Sedih bun Anissa Kemala. Kenapa sedih? Mbak Anissa. Mbak Anissa. Ih serius ini. Mar D.P. aglo bobo pipis no. Setai ngana Stefi, ngana. <laughs> Saya juga bahas bahas itu pipis-pipis ah. Asu mana ini? <laughs> Jangan lupa besok mau pergi. Hmm. Mana tadi yang nangis tadi nih? Sosilo Kartikawati, bunda, pertanyaan ada yang terlewat belum dibaca? <laughs> Dityping ulang ya. Duh, udah lewat lagi. Oke, saya baca yang bisa kebaca nih. Hani Julina. Bunda metan saya ada dicampur dan sudah diamkan selama seminggu lalu saya mau pakai tapi kok ada kutu-kutu gitu ya bun makasih penjelasannya berarti sekam mentahnya masih ada bulir-bulir padi utuh ya coba ditaburi furadan deh atau disiram air panas ya kayak mbak mbak tadi bilang disiram air mendidih lalu di, di, ditiriskan bisa kok dua hari kemudian pakai karena dia kan yang penting dia sudah dingin dicoba karena dia hanya menghilangkan kutu, daripada kita pakai furadan, lama kan kalau pakai air panas, air mendidih, cepat dia habis, dia mati semua lagi. Uh, Riani Alwi, Bunda Aglosuksumku, beli offline sudah ada daun baru, memang saya beli, tapi sampai sekarang tidak mau naik, terbuka pada sudah lama. Harus diapain ya, Bunda? Beli offline ya, bongkar, 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 bongkar. Itu akarnya sudah pada membusuk, tuh. Bongkar ya, langsung dibersihkan dengan cara-cara saya di channel. Bisa lihat di channel saya, tuh, ada cara-caranya untuk um, me menyuci seperti apa sampai tanam kembali, karena dia sudah lama, apalagi. Uh, oh, suksom, mahal lagi dibongkar aja ya. Santi Hadianti, rawatnya gimana, Bu Guru? Buat saya, baru saya beli suksom anjamani trims, Bu Guru cantik. Rawat gimana? Memang ada masalah. Kalau baru beli, ya itu tanam. Pokoknya tanamnya pot kecil dulu untuk yang baru beli. Apalagi ada sukso meret anjaman ya, kecil. Kalau misalnya pot kecil terus akarnya kok tidak cukup, tambah pakaiin kayak metode yang cangkok seperti itu. Sudah ada channel saya di channel saya mau tanam uh, aglonema pride of sumatra yang panjang. Baru beli online, saya tidak potong saya lebih menanam di pot tetap kecil tapi dinaikin pakai uh, apa gelas gelas aqua bekas ada contohnya di channel ya dilihat aja lalu mana Nur Laila Arifin bun baca dong pertanyaanku kelewat terus dari kemarin oke okay, tak baca Nur Laila tak cari dulu ya Nur Laila Nur Laila oh oh Nur Laila mana pertanyaannya mungkin sudah di atas sekali yang ada Anugrah Nur Laila Nur Laila Oh oh Nur Laila where's your name? I didn't see. Oh iya, yeah. Nur Laila. <laughs> Arifin Bun, saya beli online Aglo Starda Majesty. Metan sudah sesuai. Tiap pagi mungkin ya. Tiap pagi sudah disemprot B1. Tapi sudah lima hari masih leto gimana bun? Baru lima hari, baru lima hari sabar ya sabar. Kalau bisa daunnya diikat karet, diikat gelang-gelang karet, gelang-gelang karet itu diikat pelan-pelan, diikat aja dan ditunggu. Baru lima hari itu belum apa-apa. Dan hati-hati jangan siram lagi ya, tunggu media tanam mulai kering baru siram. Diteduhin jangan dulu jemur matahari ya. Kalau saya sih, saya saranin diikat dulu, diikat dan ditunggu. Kalau karena letoy kan, sabar ya. Baru juga lima hari. Oke. Okay. Siti Mudawarni, bun kok pertanyaanku terlewat? Oke, okay, tak cari lagi. Siti Mudarwani, Siti Mbak Siti, Where is your pertanyaan? Siti, Siti, Siti. Mbak Siti, mana Mbak Siti? Pertanyaan di mana? Aduh, mataku hari Senin udah sudah mau periksa mata dulu. Mungkin hari Senin saya sudah pakai kacamata baru nih. Kayaknya mata udah kelewat-kelewat. Mbak Siti, mana pertanyaannya? Uh, aku rak lihat nih. Ne. Pertanyaannya Neng di gajah ada enek, ra enek. Enggak ada. Eh? Roene, roene. Enggak ada. Tanya ulang dah. Sudah di scroll ke atas nih, belum ada. Oh, Siti Nurjana. Oh, Bu Siti Siti Nurjana. Mbak Siti ditanya, ditanya lagi ya. muda Warni ya. Di ya, saya tunggu, saya tunggu. Tenang aja, saya tunggu. Sama Bunda, pertanyaan saya juga kelewat terus dari kemarin. B2 ortu bagi Oke, okay, tak tanya dua, Mbak Siti sama Mbak B2. Eh, Mas B2 kan Mbak B2. Tak tunggu ya. Sekarang ya di typing. Sebelum berakhir. Mana lagi? Oh sama ACC ponsel pun pertanyaanku kelewat. Oke ACC ponsel pun. ACC ponsel B2 sama Siti. Tak tunggu ya. Mana? Aduh. Nyonya Mariani sudah tadi saya sudah jawab perasaan loh. Nama sama bunda pertanyaanku kelewat. tak tunggu ya. Ayo Tanya lagi, bulan dari saya beli online sudah dua bulan daun barunya nggak mau terbuka. Bongkar, bongkar, sudah dua bulan, bongkar aja. Biasanya bulan dari memang sensi loh. Diganti pakai pot kecil ya. Bulan dari saya juga baru baru kena korban sudah bertunas korban lagi. Uh. Oke, okay, Mbak Nur Laila, makasih juga. Bunda, kalau watang globikroy batanya terkena ulat itu kenapa ya? Bikin kena ulat, ulat apa? Ulat di batang masuk dalamnya itu, itu dari kutu. Dia biasanya batang sudah membusuk baru berulat itu. Dibersihin aja, dibersihin. Saya tunggu dulu pertanyaan dari Mbak. Ah, Oke, okay. Mbak Siti sudah masuk pertanyaannya ya. Bunda susun saya batangnya pada lonyo tiba-tiba apa tuh, Mbak Siti? Nya berarti nggak penteng pantengin live-live saya. Ada live-nya mengenai pembahasan khusus tentang Uh, menghitam loh daun menghitam batang menghitam tapi Mbak Siti karena lonyot kan lonyot itu harus dibersihkan kalau lonyot dikerik pokoknya dihilangkan biasanya saya saya taruh air di spray tak taruhin anti German plus karena saya ada anti German plus kalau tidak ada pakai sabun cuci piring bisa dilut uh, di 2 liter air biasa saya taruh setengah tutup botol dalam anti German plus kalau ada ya itu saya spray sambil saya cuci-cuci jadi saya spray aglonema itu baru saya cuci-cuci sampai habis lonyotnya itu. Lalu tak pakaiin kipas supaya kering. Oke, okay, begitu aja dulu penanganannya ya. Kalau memang sudah habis batangnya di harus terpaksa. Puh, potong terpaksa daripada nyebar. Pokoknya semua yang yang membubur, lonyot, berair tuh dibuang semua. Oke, okay. pertanyaan yang ACC ponsel, oke. Okay. Bun, saya baru ganti media. Seminggu saya penyiraman apa boleh diberi pupuk? Belum. Masnya tidak lihat lagi tuh. Kemarin saya sudah live tentang apakah baru tanam kapan dipupuk. Itu belum. Dua minggu pun belum ya. Tunggu seger dulu. Tunggu prima dulu. Baru dipupuk NPK. Kalau B1 bisa. Kalau B1 bisa. B1 disemprot-semprot bisa ya. Oke. Mana pertanyaan yang tadi saya tunggu ya. B2 oke okay. B2 udah masuk. <laughs> Tadi B1. <laughs> saya penyiraman memakai antrakol plus gandasil, oke. Okay. Habis itu daunnya saya semprot dengan gandasil pada waktu bersamaan boleh nggak, Bunda? Makasih Bunda penjelasannya. Hah? Ehm Sebaiknya besoknya selang waktu ya, selang waktu. Besoknya. Kalau disemprot gandasil itu antrakol kan sudah disiram. Terus gandasil tapi, boleh, tapi sebaiknya sih selang waktu, selang waktu saja. Besoknya bisa, oke. Okay. Mana nih? Oh, Mbak Dwi Purnomo, iya sudah tuh, Mas Bramnya udah jawab ya. Makasih ya, Mas Bram. Baru mana lagi? Oke, okay, sudah, sudah dijawab semua ya. Tadi yang satu yang belum. Nila Corner, bun subscribe channelku dong Nila Corner oke okay, nanti tak cari ya saya screenshot dulu ini supaya tak cari siapa teman-teman yang punya channel silahkan di info nanti saya subscribe dan nonton video-videonya juga kalau pupuk dekastar ditabur terus nggak pakai pupuk lain bagus gak bun? iya bagus gak masalah kalau sudah dari dekastar sebenarnya gak perlu juga NPK lain itu hanya kayak kayak vitamin-vitamin aja tapi saya sih pakai saya sih pakai Oke okay, sudah ya habis yang yang menangis menangis itu. <laughs> Haji Haja Buana, bunda bagaimana kalau sudah disiram kita masih semprot bakterisida? Ya semprot aja semprot. Septi Retno punya aku belum dijawab bunda mana? Langsung ditanya ke, langsung pertanyaan ditanya Mbak, mbak, mbak Septi. Oke okay, tak tunggu Mbak Septi. Apriani D DR, Bunda, saya habis beli online crisping batang yang berakar sudah sangat panjang. Kalau langsung saya potong, apakah bisa bun? Saya beli online dari delivery order bun. Sellernya antar ke rumah. Janganlah, tidak usah. Jangan dipotong-potong kalau aglonema. Kalau tanam kecuali cacahan batang mungkin bisa dipotong-potong batangnya. Tapi kalau aglonema jangan. Sedapat mungkin ditanam, dimasukin semua di di apa ya? saya mau coba mau coba-coba kalau misalnya eh tiba aglomerasi akarnya yang hitam-hitam tak buang semua hanya sisa yang putih-putih mungkin lebih bagus ya kalau misalnya mbaknya akarnya yang panjang tuh hitam menghitam coklat ya itu boleh dibuang jangan yang putih-putih ya jangan yang putih-putih Nafisa Maria bun di potongan akar yang dipot pucuk dipotong pucuk belum tumbuh tunas Pas dilihat ada yang kayak semut kecil-kecil, apa perlu dibongkar lagi, ganti media tanam, jawab ya bunda. Oh, yang dipotongan akar, yang di... Iya, bongkar aja. Bongkar terus ganti media. Jangan sampai e, bonggolnya ya. Bonggolnya justru tidak selamat loh. Bongkar. Bun, aglonema kuning enaknya dipotong aja apa bongkar media? Aglonema kuning. Daun kuning. Kalau hanya satu dipotong. Kalau sudah kuning hampir keseluruhan, bongkar. Bongkar. Makasih juga Mas Bram. Apriani dokter sudah ya. DR dokter DR maksud saya Mawar Tobing Bun bertanya saya terlewat tanya di bawah ya tanya di bawah supaya saya tidak scroll lagi Vita Maya Bun agak masuk kenapa di selabatannya ada semutnya banyak ya apa mintanya kurang steril kalau semut sih mungkin ada sesuatu yang mengundang semut mungkin dia ada bulir padi yang masih ada apa coba di di uh, di, di dilingkar aja pakai kapur bagus supaya hilang semutnya ya mana lagi indah tadi itu yang saya lagi tunggu pertanyaan dari mana tadi ya aduh waduh kok, kok pertanyaan jadi banyak begini ya aduh Tanti Putriana, Bunda, kenapa antara batang dan daun seperti mau patah? Kenapa ya seperti terserang hama? Kayak mau patah? Apa dia e, menghitam, menghitam atau dia kayak ada bercak begitu? Hati-hati jangan sampai dia patah beneran tuh, patah beneran, patah. Kenapa ya Bunda terserang hama? Mungkin juga terserang hama. Ini sih pertanyaannya kurang-kurang begitu jelas antara batang antara batang dengan daun mungkin di tangkai atau ya ini kan daun ini batangnya di tangkainya atau di saya yang bingungnya di situ kalau di sini kayak mau patah mungkin juga dia memang mau patah tapi kalau dia menghitam kayak ada membubur ya mungkin kena bakteri ya aduh oh ini nyonya Mariana oke Mariana sudah masuk ya Bunda mau tanya kocin yang sudah rawatan lama, sudah 3-5 bulan, oke okay, 3 bulan 5, bu, 5 hari mungkin. Ini layu terus bun, sudah saya jemur satu minggu masih layu, mau saya bongkar tapi medianya belum siap nih. Lagi proses, sudah rawatan lama, eh, layu terus pun sudah saya, kan baru jemur satu minggu. Kalau memang, tapi kalau daunnya segar, daunnya segar, waktu dijemur dia layu itu sabar aja dulu, sabar. Baru seminggu kok di mata resolve dulu ya baru kita tunggu perkembangannya jangan dulu ganti media tunggu perkembangannya lagi seminggu kecuali dia layu semua semuanya layu layu dan lemes setiap hari tapi kalau baru udah lawatan lama dan baru dikenali matahari ya memang seperti itu memang layu-layu dulu waduh pertanyaan tidak habis-habis ya. Kalau baru beli online langsung pakai dikaster bisa, saya juga biasa begitu. Dikaster bagus kok, dia slow release tapi jangan banyak, secukupnya ya. Narni hanbi bun kalau akarnya sudah keluar ke atas itu ganti media apa? Ditambah media aja, tambah aja sedikit, dibikin seperti dicangkok, kayak cangkok. Andini saya kok daun menurun ya? Kenapa daunnya menurun? Apakah karena dijemur atau tiba-tiba menurun dan semuanya letoy. Kalau semua letoy bahkan dia menguning, itu yang bahaya. Itu langsung dibongkar. Berarti ada gangguan di akar tuh. Pokoknya semua yang letoy, lemas itu pasti ada gangguan di akarnya itu. Akar. Kalau yang menguning, kalau yang menguning bisa di-spot di batang. Menguning. Oh. Aduh ini lagi. Darnita Marliana. Bun saya tanam dua aglo lipstick dalam satu pot. Yang satu tiba-tiba lonyot. Lama-lama putus sejajar dengan medianya. Apa karena bak iya, bakteri. Terus bagaimana dengan aglo yang satu lagi? Apa harus dipindah pot? Kalau misalnya sehat-sehat saja waktu disemprot ya harus semprot kan dengan bakteri sida kalau dia sehat-sehat tidak -sehat, perlu ditunggu aja perkembangan makanya kalau kena bakteri kita lihat kalau sudah kena satu langsung ditangani karena dia nyebar, cepat sekali menyebar. Ika Mustafa, Bun, kalau baru beli online terus habis dicuci dan rendam B1 bisa langsung kasih osmokot. Bisa, silakan. Tapi sedikit ya, jangan banyak. Saya baru nanya jawab ya, Bun. Sudah, Mbak Manar, siapa? Marwani. Marwani kah? mewarni tobing pingkat rinaku daunnya 12 oh, rontok sisa tiga kenapa ya udah dibongkar akarnya bagus bukan rontok mungkin kena e, membubur ya membubur lonyot lonyot iya kena bakteri itu itu karena pingkat rina yang baru dibeli pastikan beli online apalagi yang apa nih anu ya? e, baru beli online dan dia baru import aduh lemah sekali memang itu lemah sekali sebenarnya waktu tiba itu tiba memang dicuci bersih, dicuci pakai air sabun cuci piring dan di, di, direndam antrakol dulu dan ditanam memang betul-betul di media eh, tanam ringan dan eh, potnya super eh, banyak lubang. Saya biasanya tanamnya sih pakai apa? pot ini, pot tempat sendok itu loh. Tempat sendok ya. Ya, Bu eh, Bu Mawarni, sedapat mungkin dicoba diselamatin ya sisa tiga sisa tiga daunnya ya dibongkar dibongkar akarnya bagus kan akarnya bagus itu dikena kena um, bakteri jadi kalau memang akarnya sudah pas akarnya eh maksudnya saya potnya sudah pas ya sudah uh, di disemprot semprot rajin semprot bakteri. Sida aja oke okay. hmm sudah tak jawab ya, bun udah tiga kali belum dibaca, Lismawati, oke okay, Mbak Lismawati, kenapa nggak langsung tanya Mbak Lisper sudah tak baca, Mbak Lismawati mana, bun agro <laughs> ya, iya, ada, agro legasi saya beli online baru seminggu, tiba-tiba tadi pagi daunnya berlubang baru seminggu berlubang ya baru seminggu agronom online langsung dibuang jangan ditunggu di jangan di jangan ditunggu-tunggu digunting saja yang berlubang-berlubang itu lalu rajin disemprot di agronema online tuh yang baru-baru beli itu memang hampir setiap hari kalau bisa disemprot bakterisida semprot di embun-embunkan embun-embunkan tanamnya di pot super kecil selalu saya bilang ya super kecil Oh, Mbak Sarima, saya nyimak aja Bu Guru Ageloku aman-aman saja ah, Senangnya uh, Yang lain kasihan masih banyak Belum, oke okay, Mbak Ernos, oh Mas Ernos mungkin channel Terlewatkan lagi pertanyaanku Oke, okay, saya cari ya Atau ditanya di bawah Ernos channel Ernos channel Ditanya aja di bawah Mau di scroll panjang sekali Oh ini Bunda, kalau terlanjur pakai pot besar, oke, okay. tapi masih sehat. Apa sebaiknya tetapi diganti bun? Takutnya ada masalah. Aglonema jenis apa? Kalau aglonemanya jenis lokal, tak apa-apa, silahkan teruskan aja. Itu yang penting, yang penting lubang bawahnya banyak, lubangin bawahnya banyak, dan lubang segitiga ya, bentuknya seperti ini. Yang paling aman dilubangin begini, tak masalah ya, kecuali yang... Uh, online uh, agronema import itu yang itu yang sedapat mungkin ya, tapi kalau dia masih sehat sih, tidak masalah, Mas. Kalau masih sehat, yang penting lubangnya banyak ya. Eh, uh, saya jemur terus, Bun, dulu baru bulan-bulan ini layu semua daunnya. Oh oke, okay. kalau begitu dibongkar saja, dibongkar, dibongkar saja. Mungkin sudah ada masalah ya, dibongkar dan periksa. <tuh> Eh, sudah jam berapa nih? Aduh, sudah jam sudah jam satu lewat 22 menit. Aduh, pantas punggungku sudah pegel ya. Ah, sudah pegel punggungku eh. <laughs> Oke, terakhir ya. Nanti suaranya habis. Besok lagi masih ada live. Besok, besok malam ya. Fatir Mandiri, Bun, kenapa saya widuri? Kenapa ya widuri saya beli offline? Tiba-tiba lonyot 11 daun, sisa tiga. Aduh, kayak tadi lah kan, Mbak. Uh, ibu Tobingnya tadi tiga daun padahal daun yang lonjir dah saya buang dan semprot dengan bakterisida malah sekarang batangnya hampir putus itu uh, pengaruhnya itu dari aglonema import yang kalian beli uh, bisa jadi ya bisa saya, jadi saya tidak nuduh saya tidak menuduh bisa jadi aglonema yang dibeli dibeli walaupun offline itu mereka baru tiba belum dirawat jadi kalau mau beli offline teman-teman Oke okay, nanti saya saya akan saya akan bahas itu saya mau apa dulu ini screenshot uh, saya akan bahas tuntas itu mengenai beli offline mau beli offline beli offline uh, teman-teman hati-hati juga dengan beli offline karena banyak-banyak kan seller mau cari untung cepat tidak mau rawat kita yang rawat malah susah oke okay, nanti saya jawab berikut ya saya akan bahas itu. Veronica Yandri Bun, please pertanyaanku kelewat tuh papanya saya beli offline. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Aduh, kenapa nggak langsung ditanya Mbak Veronica? Veronica Yandri. Coba di, di typing lagi lah. <tuh> Padahal setiap malam sudah live juga, tapi masih banyak pertanyaan belum kejawab saya tidak tahu gimana caranya nih supaya padahal sebenarnya di live live saya penjelasan saya itu mungkin sebenarnya sudah jelas tapi mungkin mau tanya langsung ya bingung juga nih Alex Lapian Adelia saya lama tidak tumbuh daun ternyata ada spot di bonggol bawah saya iris terus ternyata spot sudah sampai atas Adelia, Adelia tidak selamat ada tanda lain selain tidak tumbuh daun agar saya bisa cepat bongkar itu tadi tanda itu dari menguning, daun tiba-tiba menguning, tidak bertumbuh daun barunya. Dan lihat batangnya itu kalau sudah ada bercak-bercak titik-titik ya bisa saja sudah sampai di bawah. Biasanya sih saya kalau kena spot itu dari gejala yang paling mudah di kita lihat itu dari daun, daunnya daun-daun rata-rata sudah lemas menguning. Menguning. Sudah mulai menguning bahkan seperti mengering. Nah, itu ya. Mana pertanyaan tadi Veronica? Mbak Vero diketik aja lagi ya. Minum dulu bun, udah satu jam iya nih. Aduh, mereka pada mau nangis tidak dijawab pertanyaannya. <laughs> Saya tunggu dulu Mbak Veronica lah. Ibu Veronica atau Mbak Veronica Yandri, silakan. Mana pertanyaannya? Enggak, enggak langsung Oke, okay. Big Papa mau ganti pot dan media. Tapi ada daun baru muncul, kata Bunda kan, jangan ganti pot dulu. Kalau ada daun baru yang muncul, iya, kalau kalian pemula masih dunia, masih baru dunia agronema jangan dulu. Kalau boleh terbuka aja dulu dia, nanti kalau pindah, terus salah pindah, ntar dia tidak terbuka, terbuka stres sendiri nanti. Tapi kalau mau pindah, seperti Mbak Veronica bilang. Mau ganti pot yang penting tidak membongkar akarnya, di, sedapat mungkin dipindahin. Oke, okay, tapi kalau dibongkar begini, <guluh> tinggal akarnya terus ditanam. Ah, itu daunnya bisa nggak kebuka-kebuka. Oke, okay, sudah ya, besok lagi ya. Dan teman-teman yang belum kejawab, aduh, saya juga bingung. Coba-coba nanti di, di, dikirim di apa komentar setelah video ini terupload, ya di siapa tahu yang penting langsung pertanyaannya Suksom saya kok di daunnya timbul kecoklatan iya itu kalau baru beli timbul kecoklatan itu kena bercak itu kena virus kalau bercak coklat yang tidak meng, yang tidak membubur tidak berair oke okay, sudah ya besok lagi semua setuju kan besok kita sambung lagi sudah malam lo sudah satu setengah jam kalau tidak dijawab nanti saya eh, apa ya saya jawab besok pun tolong jawab pertanyaan Yesi Mana pertanyaannya? Yesi, Yesi. Menghindari belalang. Belalang gak suka aglonema sebenarnya. Belalang gak suka aglonema pahit katanya. Biasanya kalau belalang sih saya gak, gak belalang banyak tapi belum pernah nyerang aglonema. Mungkin bukan belalang, ulat. Kalau ulat dia menyerang. Pak Yesi mana pertanyaan? Saya tunggu ya butterfly dan golden sweet hampir sama perbedaannya golden sweet lebih ngejreng saya belum ada golden sweet tapi sudah saya lihat ya di, di apa online itu di internet kalau butterfly dia eh, lebih ke apa ya warnanya itu lebih kayak pudar tapi kalau golden sweet lebih tegas sudah bun istirahat dulu oke okay. terima kasih terima kasih atas pengertiannya terima kasih ini saya mau tunggu sebenarnya pertanyaan dari mbak siapa nih yesi tapi nggak mau nggak ditanya oke okay, bunda malam indah ya bunda mbak Fir Pardede. Pardeeh yesi pak yesi mana pertanyaannya saya tunggu Mbak yesi baru sudah offline yang lain yang sudah mau offline silahkan selamat malam semuanya yang sudah mau keluar ya nggak apa apa karena ini tinggal terakhir-terakhir. Saya mau tunggu Mbak Jessy. Bunda nomor HP-nya. <laughs> Kalau saya taruh nomor HP saya di sini. Bisa tidak tidur-tidur saya jawab-jawab pertanyaan lo. Lewat email saja di Irene Olivia itu. 316 at gmail.com ya. Oke okay, mana. Oke okay, terima kasih semua yang sudah selesai. Tidak apa-apa sudah bisa keluar dari live. Mau tunggu dulu Mbak Yesi. Mari istirahat semua ya. Sampai jumpa besok. Dadah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IG-nya ada. IG-nya ada tuh. Flower mix at flower Oh, aglo, kenapa aglo memang nggak keluar tunas? Itu tuh pertanyaannya. Agromek itu semua jenis agromek beda-beda cepat lambatnya keluar tunas. Kalau kalau misalnya dia kelu, tidak keluar tunas, sabar aja. Saya juga begitu banyak di sini agromek yang tidak ada tunas tapi banyak juga yang bertunas. Jadi semua masing-masing uh, cepat lambatnya tergantung jenis. Kalau jenis-jenis uh, mikro yang lokal-lokal itu cepat bertunas. Oke, okay? sudah ya. Bye bye semuanya. Eh, kasih yang ini juga jawab, ya. Jawab dulu atau bu guru dari lima kali. <laughs> Boleh menyiram pakai antrakol, NPK dan sabun cuci piring. Boleh. Silakan. Dosisnya hati-hati. Besok saya akan bahas mengenai NPK. Dosis-dosis semua NPK yang ada yang kalian punya ya. Dadah, bye-bye, selamat malam.